Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah ada jawabku, tak berniat kau tinggalkan aku. Sekarang kau pergi menjauh, sekarang kau tinggalkan aku.
Mananya itu tas ya Lami ampun. Hatur Nuhun leh udah diundang ke sini. Teteh, makasih banyak. Ini adalah ikon perempuan cantik Indonesia dari tahun 90 sampai 2000-an. Amin. Beneran loh. Setuju. Cantik banget. Jangan baper, pemain band. Ingat, fokus, baca not balok di sini. Ya. Setuju. Siap, Teh. Siap. Hilang fokus, di sini hilang fokus. Ya ampun, hilang fokus kalau ngelihat nih ada orang tua lama ada di sini. Ya. Gila cantik banget, asli cantik banget. Tadi gimana nyanyinya? Ku tak percaya. Tega banget. Cinta, hianati cinta. Emang ya kalau ngomongin cinta tuh gak habis-habis ya. Bukan lagi katanya gitu. Kalau kayak putus cinta gitu. Kalau cewek secantik Desi Ratnasari itu pernah gak sih ngalamin putus cinta? Banyak, sering. Kamu tuh kayak gak tahu aja kan kita sesama. Jangan bawa status. Jangan bawa status. Tapi kan paling tidak kita mengalami kegagalan cinta. Tapi bukan berarti kita tidak ingin bangkit dan kemudian berusaha yang terbaik. Paling tidak untuk Rizky, paling tidak untuk Najwa ya kan. Tunggu. Biasanya ini jawabannya kan panjang banget ya. Biasanya kalau Desi Ratnasari ditanyain, Mbak Desi kalau Mbak Desi itu percintaannya gimana? No comment. Artis pertama yang menyatakan no comment sama wartawan. Abis itu sampai sekarang diikuti nama kita-kita. Kan ada Ocha sekarang, kan? Seneng banget. Gitu deh kalau misalnya, aku seneng banget di acara ini. Sahabat-sahabat aku tuh bisa ikutan, Teh Desi. Alhamdulillah, terima kasih. Aku seneng banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, Edit. Sini deh, Edit. Sini. Siap, Teh. Edit. Iya, Teh. Kamu tahu gak sih? Oh, pasti tahu lah ya. Dia apa, mukanya tua sih. Ya Allah. Saya manggil Noella sama Kelvin. Yes. Kami datang. Aduh, ini tampak sekali usia kita perbedaannya. Sini, Teh. Nah, kamu tahu gak apa yang di depan sini? Oh, ini zamannya saya. Saya masih ngejamanin sih ini. Kalau ini aku gak tahu ini apa. Ini pecah. kamu maksudnya usia kamu lebih muda jauh. Bohong banget sih. Bohong banget. Dia itu. Kan... Itu dia kan ya, umurnya 35. Zaman dulu tuh kalau saya syuting, callingannya mengingatkan pakai pager ini. Pager. Kayaknya udah keren banget ya. Terus kayaknya eksklusif banget kalau punya jadi pager. Jadi kalau udah mulai dibawa di sini kan ya. Ada warna-warni ya enggak sih? Gitu ya, udah. Nah, saya rasa pemirsa di rumah juga gitu. Sekarang gini. Kamu enggak tahu kan? Coba dilihat. Saya tahu. Zaman mama saya mau pesen misalnya seafood ke driver, dia telepon. Zaman mama ya, Teh. Maksudnya saya mamamu ya, Nay. Ya. Oke, sayang. Jadi lapor dulu ke operatornya suatu hari, "Mas, saya mau pesen nasi goreng sama kue tiaw." Terus operator ngomong, "Aduh, Bu, enak banget ya. Mungkin operator sedang lapar." Operatornya baperan banget. Operator yang lapar kayaknya. Gitu banget sih.
Ya ampun, sekarang nih, sekarang ya. Gini deh, Dito dulu. Okay. Dito, pura-puranya Dito mutusin Noella. Nah, kita kesini-sini. Okay. Sini. Oke. Nah, operatornya? Operatornya? Hatam aku nih, berarti dong operator. Kalau di sini kamu pegang pager nih. Ini pegang pager. Jadi judulnya pemutusan lewat pager. Pemutusan lewat pager ya berarti ya. Oh, diputusin lewat pager itu sakit. Jangan lupa itu. Oke. Oke. Diputar dulu, diputar. Sini saya pegangin. Kesian kamu bicaranya. Oke. Assalamualaikum. Belum. Oh, belum. Nah, itu kan perlu nada dong. Menik pengen buru-buru mutusin. Oke. Selamat malam dengan operator apa yang bisa saya bantu, Mas? Saya ingin bisnis. Kok bisnis, Mas? Saya cuma operator manis. Aja. Bisikan manis. Oh, bisikan manis. Mas bisa aja. Itu istilah tahun 90-an, Dek. Masnya mau pesan apa? Mau pesan untuk pacar saya. Saya mau bilang kita putus. Apa Mas? Mas begini aja sama saya. Oh bukan saya. Bukan. Maaf Mas. Saya mau bilang kita putus. Okay. Kita putus. Oke. Okay. Saya singkat aja ya Mas. KTPTS. 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 Oke. Okay. Ya, terima kasih Mas. Langsung. Berapa lama kemudian? Boleh di sini. Oh ya. Terus kalau balas saya telepon lagi. Kalau balas lagi. Mau putusin, oke. Oh dendam, wajahnya disertai dengan dendam. Emosi. Ini kita pengen tahu dia nelfon operator apa nelfon dukun? Rencananya sih. Dukun bertindak. Tapi dulu kan dukun belum ada nomor telepon teh. Jadi? Belum, jadi telepon operator. Kok operator sama pelanggannya bisa ngobrol gini ya? Oh iya. Fokus. Okay. Operator virtual sekalian. Okay, Rihanna, silakan. Selamat malam dengan operator, ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau balas pesannya pacar saya yang tadi bilang mau putusin saya. Tolong yang mana Mbak? Tadi saya penerima banyak sekali pesan putus. Anda yang mana ya? Yang dari Dito itu Mbak, pokoknya Mbak. Dito itu biadab banget masa dia memutuskan. Dia emang so cakep. Emang Mbak kenal ya sama dia ya? Hah? Mbak kenal juga sama dia. Dia emang so cakep kan orangnya suka putusin orang sembarangan gitu Mbak. Ya. Kayaknya gitu banget dia. Eh, ini ngobrolnya operator beda ya. Oh iya, oke. Okay. Satu lokasi. Okay. Gak boleh gitu, Mbak, mau saya kirim pesan apa? Iya, pesannya tolong saya pengen tahu kenapa dia putusin saya. Kenapa gitu, saya pengen tahu. Bilang okay. Telepon saya. Tadi panjang ya, jadi ya. Saya singkat aja KNP tanda tanya. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama Mbak, saya kirim dua kali ya Mbak. Iya, makasih Mbak. Gaya. Inisiatif. Oke, kenapa? Inisiatif. Langsung karena kamu bete, kamu... Oh, lagi. Oke deh. Pakai nanya lagi nih kenapa. Sok cakep. Saya telepon lagi ya. Puter. Halo. Halo. Dengan operator, selamat malam. Malam? Iya. Mbak siapa ya? Kenapa? Mbak siapa ya? Kan kasih telepon saya Mbak. Lupa Mbak, iya tadi ini saya udah dapat balesan dari pacar saya, so tanya kenapa gitu sih. Saya mau bales lagi deh, tolong tulis kita tidak cocok. Kita tidak cocok, kenapa sih Mas? Ada apa sih masalahnya? Jadi gini Mbak, ya Mbak tahulah. Iya kan, muka yaudah, saya ini. Ya udah kalau Masnya mau putus nih benar, Mas iya. Simpan deh nomor telepon saya. Kok mbaknya di speak? Mbak, pokoknya saya juga lagi jomblo Mas. Mbak tulisin, kita tidak cocok Mbak. Kita KTGKCOCK, cucok. Ya, cucok. Oke. Gitu. Oh. Ini bisa 2 jam ke depan nih, cuma tinggal angkat telepon doang. Oh gitu. Oke. Okay. Udahlah Noella, saya rasa lebih baik kamu kalau angkat telepon jangan balas dia lagi. Langsung cari pacar baru. Ya Mbak? Mbak pokoknya balas aja ye, ya oke, okay, bye, gue cari titik. Yang lain. Oke okay, Mbak, saya ya, juga itu aja. Sama Anda. Ribet ya, zaman dulu ribet ya. Ternyata. Aduh, kalau operatornya kayak saya, kayaknya banyak banget yang putus abis itu ya. Tapi ribet ya Teh, zaman ribet dulu banget. Teh.
tapi jangan sedih. Kenapa? Tadi kan pager, iya. Terus ada lagi yang telepon rumah. Oh ada. Dari telepon umum. Ke telepon rumah. Wartel, wartel. Nah, coba, wartel. Coba. Coba, Kelvin. Wartel. Karena kamu belum ada recehan. Wartel. Kamu gak punya koin jadinya ke wartel. Oh iya. Kalau telepon rumah kayaknya. Tete, nungguin sama Noela di situ. Oh, jadi rumahnya ini rumahnya. Jadi mamaku. Ih, aduh, beda banget. Sayang, kamu jangan gitu-gitu banget. Atau aku belum tua-tua amat. Dia rapi banget. Menikah ibunya kamu. Enggak, masalahnya papanya siapa nih anaknya begini, mamanya putih banget. Ini sama-sama cantik, tapi kalau dibilang ibu dan anak agak bingung ya. Kakaknya. Oh ya kakaknya. Okay. Atau di kos-kosan. Oh kos-kosan, benar. Oke. Oke. Ayo bos. Ya. Telepon. Telepon putusin aja. Wartel ya. Ya wartel. Oh ini kosong kan mas? Kosong. Iya. Masuk aja bos. Ini kalau misalnya nelfon ke handphone lebih mahal ya mas? Iya, pakai aja. Aduh nelfon rumah aja deh. Ada uang gak mas? Ada, nanti bayarnya. Tenang aja lu, duit mulu lu. Aduh, lupa lagi nomornya. Ini. Mau nelfon pacar, mutusin lupa. Halo, assalamualaikum. Aduh. Ceritanya kan ini, yang angkat ibunya sakit perut pengen pipis gitu. terus kemudian saya keluarin bahasa Sundanya. Ih, liar sugan celemata ekon, kisna lepon tadi ditutup deh, telepon lah. Liar sugan. Kalau SMS kan gak pakai sakit perut. Ada aja. Tapi jangan kemana, sekarang saya mau ngundang Algofron buat menyanyi untuk Anda semua. Algofron, kenalin dulu. Kalau langsung nyanyi kayaknya kok gak asik banget ya. Iya sih. Tapi lucu banget loh, Algofron itu betul-betul konsisten sekali. Gak apa-apa. Kalau tadi dari masuk, dari sana ya. Atau kamu mau nelfon ibu kamu pakai wartel? Algofron. Nelfon dulu, Mak pakai wartel nih, pakai wartel. Kita ngobrol di ruang tamu yuk. Oh, iya, udah yuk. Ini teh karunya. Bukan apa-apa. Bandnya langsung masuk TV juga. Bro, sini dulu. Aduh, ini anak baru sini. Ini Algofron. Anak baru. Dia itu baru menang. Bukan gitu, Teh. Benar. Dia baru menang. Menang apa? Kamu jelasin dong, Algofron. Ya, kemarin baru jadi pemenang bulanan di Social Media Sensation Trans TV. Tepuk tangan dong. Keren kan? Iya enggak? Mau nontonin dia nyanyi? Ya. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Algofron. Thank you. Thank you.
Thank you.